dalam rangka peringati Hari Santri Nasional diselenggarakan Perkemahan Santri Diniyah Persada se-Kabupaten Kebumen dengan tema Jihad Santri Jayakan Negeri yang berlangsung dari 21 hingga 22 Oktober 2023 di Bumi Perkemahan Widoro Karangsambung. Pembukaan Persada Sabtu 21 Oktober 2023 ditandai dengan upacara di mana bertindak sebagai pembina upacara Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Diskominfo Kebumen Sukamto mewakili Bupati. Hadir pula dari Kementerian Agama, Ketum PD Pontren, DPC FKDP Kebumen, Forkopimcam serta para santri. Dalam sambutannya yang dibacakan Sukamto, Bupati mengatakan bahwa kegiatan persada merupakan wadah yang dapat dimanfaatkan oleh para santri untuk membentuk nilai-nilai jati diri keagamaan dan budi pekerti. Bupati mengatakan bahwa tema Hari Santri, Jihad Santri Jayakan Negeri memiliki makna bahwa peringatan Hari Santri untuk menggelorakan semangat dan dedikasi para santri sebagai pahlawan pendidikan melawan kebodohan. Di akhir sambutan, Bupati berpesan kepada para santri peserta persada agar mengikuti kegiatan dengan bersungguh-sungguh dan menjadikan ilmu yang diperoleh selama kegiatan untuk membentuk nilai jati diri, keagamaan, dan budi pekerti dengan harapan bisa menjadi santri yang berkarakter. Dari Karangsambung, Tim Liputan Kebumen TV memberitakan.